Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya Ghofar Siddiq, Kepala Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mengajak para pemirsa semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa beraktivitas sebagai ekspresi dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kehidupannya manusia pasti menghadapi berbagai macam problem dan permasalahan. Entah itu problem keluarga, problem di dalam masyarakat, problem pekerjaan, problem ekonomi maupun sosial dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak bisa dihindari selama manusia hidup di atas panggung dunia ini. Dan Al-Quran sudah memberikan resepnya bagaimana kita bersikap untuk menghadapi semua problematika hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap di dalam menghadapi semua problema itu dengan dua hal, yakni sabar dan sholat. Yang pertama adalah sabar. Apa sebetulnya makna sabar dan esensi dari sabar itu? Sabar adalah merupakan suatu sikap yang memiliki cakupan yang cukup luas. Sabar tidak hanya terhadap musibah, tidak hanya terhadap cobaan yang ditimpakan kepada kita. Bahkan terhadap nikmat, terhadap kesenangan pun kita harus bersikap sabar. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri ketika nafsu bergejolak, atau kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama ketika nafsu dan syahwat itu datang menggoda. Jadi sabar itu adalah menahan diri untuk selalu berada pada jalur syariat Allah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini adalah merupakan bentuk ibadah, pendekatan diri kita kepada Allah yang intinya adalah zikir. Waladzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu merupakan sesuatu hal yang penting dari semua aktivitas kehidupan kita. Dengan sholat, maka kita menyadari siapa diri kita. Kita adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan, sedangkan Allah adalah Zat yang Maha Kuat. Kita adalah yang miskin, dan Allah itu Maha Kaya. Kita kecil, dan Allah itu Maha Besar. Sholat dan zikir akan membuat hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah itu
hati akan menjadi tenang. Maka marilah kita jaga sabar dan sholat, dan kita gunakan keduanya itu untuk menghadapi segala permasalahan dan problematika kehidupan. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu bisa bersama Allah di dalam menghadapi segala percobaan, segala cobaan, segala musibah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Allahu muwafiq bi aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.